Halo teman-teman, selamat datang kembali di video tutorial Nusantara Artfest. Kali ini kita akan belajar membuat notebook dengan menggunakan teknik bookbinding yang menggunakan motif gigi balang khas rumah Betawi sebagai dekorasinya. Jadi, gigi balang itu adalah ornamen yang terdapat pada rumah adat Betawi. Biasanya terdapat pada lisplang rumah-rumah penduduk Betawi. Bentuknya seperti ini. Ornamen ini berupa papan kayu, bentuk segitiga dan bulatan. Ornamen segitiga berjajar ini menyerupai bentuk gigi belalang. Nah, ornamen gigi belalang ini mempunyai makna bahwa hidup harus selalu jujur, rajin, ulet, dan sabar. Karena belalang itu hanya bisa mematahkan kayu jika dikerjakan secara terus-menerus dan biasanya dalam waktu yang lama. Nah, gigi balang itu filosofisnya digunakan sebagai sifat utama dari orang Betawi. Nah, hari ini kita akan membuat notebook seperti ini. Mari kita mulai pembuatannya. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat notebook kali ini adalah 1. Isian dari notebooknya, yaitu menggunakan kertas HVS atau A4 yang dibagi 2 sehingga menjadi ukuran A5. Nah, di sini aku menambahkan kertas berwarna agar terlihat lebih menarik. Kemudian untuk sampulnya, aku menggunakan kotak sereal yang aku potong mengikuti ukuran kertas isiannya. Kemudian tali untuk mengikat notebooknya, slot tip, pembolong kertas, gunting, cutter, pensil, dan penjepit kertas. Jika alat dan bahannya sudah siap, kita akan menyusun isi dan sampul kertasnya seperti ini. Jadi aku menyiapkan 2 jenis kertas warna berwarna putih dan biru. Masing-masing ini kalian bisa persiapkan 5-10 lembar kertas untuk isiannya, yang kemudian aku lipat dan aku potong menjadi 2, menjadi ukuran A5 seperti ini. Nah, untuk kertas berwarnanya aku akan menaruhnya di selang-seling seperti ini dengan kertas putihnya. Jadi ketika dirapihkan, dari samping dia akan terlihat seperti ini, lebih menarik. Tapi jika teman-teman tidak punya kertas berwarna di rumah, tidak apa-apa. Kemudian untuk sampulnya, ini aku bikin 2 untuk sampul belakang dan sampul depan. Kita akan menghiasnya terlebih dahulu sebelum kita ikat. Ini bagian sampul bagian belakang. Nah, untuk sampul bagian depannya kita hias terlebih dahulu. Kita gambar dengan motif gigi balang. Jadi motif gigi balang itu terkenal dengan bentuknya yang runcing dan seperti bentuk segitiga. Jadi sebelum digunting, kita gambar terlebih dahulu dengan menggunakan bantuan garis lurus seperti ini untuk pangkalnya. Jika teman-teman mau menggunakan penggaris, lebih baik. Kemudian, karena kita akan menggunakan teknik bookbinding dengan menggunakan 4 lubang, jadi kita akan menggambar 4 pola gigi balangnya. Jadi kita akan bagi 2, kemudian kita bagi lagi sama rata.
itu sudah jadi sketsanya, kita mulai gambar seperti ini. Jangan khawatir kalau salah, teman-teman bisa ambil penghapus dan menghapusnya. Seperti ini. Jadi polanya akan digambar seperti ini. Kemudian kita akan copy semuanya ke 4 area yang tadi kita sudah sketch. Nah, jika sudah selesai, jangan lupa menghapus bekas pensil yang tadi kita gambar. Menggunakan menghapus, sehingga sampulnya terlihat bersih. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan mulai mengikat notebooknya dengan menggunakan teknik bookbinding. Yaitu pertama, kita akan menentukan dulu bolongannya, posisi bolongan di mana. Jadi, ambil satu lembar yang paling atas, kemudian kita lipat. Dua seperti ini. Kemudian lipat lagi. Lipat lagi sampai 3 kali. Kemudian kita lipat 1 kali lagi. Di kertas yang sudah dilipat ini akan menjadi acuan di mana bolongan kertasnya yang akan nanti kita masukin tali di dalamnya seperti ini. Nah, kita akan memberi bolongan dengan jarak satu lubang masing-masing. Maksudnya memberi titik di sini. Oh, sebelumnya kita harus memberi garis mungkin kira-kira 1 cm. Dari pinggir. Seperti ini. Kemudian kita beri titik jarak satu lipatan masing-masing. Jadi awal dari sini, ujung lipatan pertama, kemudian kita kasih space, kemudian di sini space lagi, di sini space, kemudian oke, jadi kita akan punya 4 titik. Oke, ini yang nanti akan kita bolongin. Nah, kemudian jika sudah selesai, kertas ini karena sudah dilipat, teman-teman bisa pakai untuk masukkan ke notebooknya, atau pun bisa juga disimpan. Kemudian kita susun lagi seperti ini. Masukkan cetakannya. Oh, kita bisa bolonginnya masing-masing. Jadi isinya terlebih dahulu. Sehingga rata. Kemudian kita akan pakai paper clip untuk menjepit kertasnya agar tidak bergerak-gerak.
sudah, kita akan beri bolongan sesuai titiknya. Ambil pembolong kertas. Aku lebih suka untuk dibuka bolongan kertasnya agar kita bisa melihat si titiknya dari bawah. Jadi kita akan melakukan seperti ini. Jika kertas kalian tidak cukup untuk masuk di pembolong kertasnya, kita bisa memotongnya secara bertahap. Jadi sebagian-sebagian. Kita bisa mengintip dari bolongan pembolong kertasnya bagian ini, tepat di bagian yang sudah kita beri titik, kemudian tekan ya. Pindah. Kita akan melakukannya ke kertas yang lain. Jika sudah kita bolongi semua kertasnya, kita akan menyusun seperti ini. Nah, jika sudah disusun, ratakan kembali kertasnya. Kemudian kita jepit. Bolongannya sudah rata seperti ini. Jika teman-teman tidak yakin apakah sudah rata atau belum, teman-teman bisa menggunakan pensil dan dimasukkan ke bolongannya agar bolongannya bisa rata. Ini dengan menggunakan tali. Jadi aku sudah menyiapkan tali yang berwarna putih dan biru ini. Jadi bahannya itu benang wol atau benang rajut. Teman-teman bisa menggunakan tali dengan bahan lain yang ada di rumah teman-teman masing-masing. Oke, jadi ujung talinya ini agak lemes gitu ya kalau mau dimasukin ke bolongan. Jadi untuk memperkuatnya kita akan menggunakan selotip. Diikatkan di ujungnya agar jadi lebih kaku dan bertindak seperti jarum. Dililit-lilit. Dia akan terlihat seperti ini. Jika teman-teman mempunyai jarum dengan lubang yang besar, teman-teman bisa menggunakan jarum saja, akan lebih mudah. Kemudian kita akan mulai mengikatnya. Jadi caranya adalah kita akan menarik ini. Mengukurnya adalah
kira-kira 5 kali dari panjang lebar notebooknya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi aku menambahkan sangat banyak agar tidak khawatir talinya kehabisan ketika kita lagi menjahit talinya. Oke. Nah, kita mulai dari bagian lubang kedua dari sebelah kiri atau sebelah kanan, terserah teman-teman. Aku akan mencantumkan di sebelah sini. Nah, kita mulainya dari bagian tengah dari sini. Kita bisa cari bagian tengahnya, kira-kira di sini yang ada gapnya. Kemudian kita masukkan talinya ini. Nah, kita sisakan sedikit talinya di bagian dalam notebooknya seperti ini, sisakan. Ini nanti akan kita pakai untuk mengikat si talinya nanti ketika sudah selesai. Masukkan ke dalam. Oke, sisakan mungkin 3 cm sampai 5 cm. Dan jika sudah, cari lagi ujungnya. Kita mulai dari sini. Jika sudah, kita masukkan seperti ini. Oke, cari ujungnya. Kemudian kita lewatkan di lubang yang sama dari belakang. Kemudian kita masukkan ke lubang ketiga. Sini. Belakang. Tarik. Kemudian kita masukkan lagi dari lubang yang sama. Jadi talinya akan looping dari belakang ke depan. Seperti ini. Seperti ini. Kita lewatkan ke lubang keempat dari belakang. Kita kembalikan lagi dari belakang, mengikat. Ini kencangkan. Kemudian kita akan lewatkan sekali lagi, tapi ke samping. Dari belakang. Seperti ini, kita akan menusuknya dari sini ke bawah sini ke lubang ketiga, kemudian balik ke lubang kedua. Sudah, kita masukkan ke lubang pertama. Tarik kencang. Kemudian kita lewatkan lagi. Kemudian kita ikatkan lagi ke bagian sampingnya dan masukkan di lubang yang sama. Bagian depan sudah terikat semua. Sekarang kita lihat bagian belakangnya, tinggal satu lagi. Nah, dari sini kita masukkan kembali ke lubang 2, tapi kita lewatkan ke bagian yang tadi ada ujung benangnya. Bisa lepaskan jepitnya.
tangan benangnya ke bagian sini. Nah, teman-teman akan menemukan banyak sekali sisa benangnya. Sebelumnya kita ikat terlebih dahulu. Teman-teman bisa ikat simpul mati. Okay.